Balik lagi di Dapur Prabu, masak enak tiap hari. Kali ini aku bikin tahu terong saus tiram. Ini bisa jadi salah satu pilihan untuk tetap makan enak di tanggal tua. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan yang belum, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Pertama kita goreng terongnya untuk tingkat kematangan sesuai selera masing-masing. Lanjut goreng tahunya hingga kecoklatan. Setelah itu kita tumis bawang putih dan bawang bombay sampai harum. Masukkan irisan serai dan daun jeruk nipis. Lanjut irisan cabai merah dan hijau serta rawit utuh. Aduk-aduk, kemudian beri garam, penyedap, dan saus tiram. Tambahkan sedikit air. Kecap manis, aduk-aduk lagi. Jangan lupa koreksi rasa. Dan terakhir, masukkan terong dan tahu yang sudah digoreng. Aduk-aduk biar kuahnya meresap dan kita masak sampai sedikit agak kering. Setelah diangkat, siap untuk disajikan. Selamat mencoba di rumah dan happy cooking!